Gila ya. Serah gue dong, rumah-rumah gue. Si mama belain ni anak. Tahu ah. Nak, jangan masuk hati ya Tiara. Emang gitu orangnya. Tapi lama-lama dia pasti bakal lulu kok. Bakal jamin deh. Oke, Teh, kalau gitu Fajar pulang dulu ya. Gue dengar tuh orang mau pulang nih. Ide yang cemerlang. Kerjain lah. Nah, itu ada air. Oke, misi mulai. Gak sabar gue liat tuh orang jatuh. Ya eh, ya eh, ya ah, ya eh, ya eh, ya ah. Aduh, sedang banget deh hati gue. Ya sudah, Nak Fajar. Hati-hati ya, Nak Fajar. Tante antar ke depan ya. Eh, Tante. Akhirnya tuh orang jatuh juga. Azab loh. Mojong eh mati. Lah, kok sih seorang sih? Aduh, kenapa mama yang jatuh sih? Mampus dah gue. Karma nih. Oh, jadi Tiara yang taruh air di sini. Hah? Mau mama meninggal? Hah? Anak kurang ajar kamu ya. Bukan gitu loh ma. Tiara gak sengaja. Udah, jangan banyak alasan. Mama hukum kamu gak boleh keluar selama sebulan. Titik. Kok gitu sih, Ma? Ini semua gara-gara lo si Fajar. Ma, please jangan gini dong. Kasih keringanan lah, Ma, ya. Please, aku mohon. Aku malah sanggup gak keluar selama sebulan. Please lah ya, please. Harus ya, Ma.
ya udah, iya, nggak bantah kok. Loh? Ya udah, lo antarin gue sekarang ke basecamp gue. Sekarang, nggak pakai lama. Sekarang. Iya, kenapa? Gak sanggup. Makanya jangan sok keras lo. Ih. Siapa bilang? Akui. Ya sudah, Fajar pamit dulu ya, Teh. Assalamualaikum. Cih. Lah, kok naik mobil sih? Yang ada, diketawain gue sama geng gue. Ih, cukup lah. Lagi pakai mobil. Ih, gak level banget. Sabar Fajar, sabar. Oh, sabar. Ya udah. Ayo, pakai motor kita. Hai geng. Gila, ini semua orang anak sekolahan. Parah sih. Siapa itu? Hebatan baru ya? Kayak gak banget gue. Enggak, siapa bilang masa pacar gue gini? India ini hanya super body aku aja kok. Walah, ganteng juga ya. Bangsat. Tir, lo lapar enggak? Tir, lapar enggak? Oh alah, tidur dia. Ya udahlah, itu ada kursi, istirahat di situ aja. Dilihat, Tiara cantik juga. Cantik sih cantik, tapi sayang. Dia sayang banget. Oi.
kok gue gak di rumah? Hah? Lo macam-macam ya? Jawab lo. Eh, lo pikunan ya orangnya. Tadi malam lo itu ketiduran. Kalau gue lanjut, yang ada lo jatuh. Ada. Gue bayangin lo kejelapa alis jatuh. Ah. Oh doang. Gak ada minta maafnya gitu. Dah lah. Eh iya, beliin gue makanan dong sekarang ya. Ngerayu pandai lo. Ya udah, lo tinggal sini ya. Iya iya bahwal. Ya ampun.